Di lokasi teman-teman udah pada kumpul di daerah rumah makan Google. Semua Bapak Jari, Eri, juga ada Om Ermin dan kawan-kawan. Jadi kami siap. Jadi jalannya lewat rumah makan Google ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai dokumentasi, silakan. Kalau mau ngambil jangan berdiri dokumentasinya. Ini saja biar kita bisa lihat ya. Kami arahkan dulu hal tersebut. Dengan kata sepakat kami punya YEL 132 punya jargon enggak sih? Jargonnya gini aja. Ready Abi! Ready Abi! Ready Abi! Dengan kata Mas Malang, di hati yang terdalam, inilah tadabur alam yang diadakan oleh Om Erwin 132 dan kawan-kawan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau kita dengar tangga dan informasi yang lainnya, memang kita di posisi yang tentunya perlu hati-hati ya. Karena si COVID itu, pasak lintas tangan sekarang, mau berangkat. Kita usir dengan doa setuju. Kita usir dengan doa setuju. Sehat, kuat, dan bermang. Kata sepakat, alhamdulillah kita kehadiran dari ketua orarinya Bandung Selatan yang selalu somet. Karena kita, orang tua kita semua tentang radio hobi. Kenapa tidak dia juga Om Erwin. Dengan acara sekian waktu yang sangat pendek, tapi alhamdulillah kita bisa memberikan ruang silaturahmi yang besar. Sekaligus dengan halal bihalal. Kita berikan waktu untuk kata sambut yang pertama. Kita baru nyampe Pangalengan. Situ Cilenca. Halo Bapak Acung. Halo Teteh Bila. Halo Opi. Halo Pak Haji David. Halo. Lagi ngenyoh dulu. Repotan. Oh iya, Situ Cilenca difilmkan. Ini Situ Cilenca. Salah satu objek wisata di Bandung Selatan. Kita berhenti dulu di sini, istirahat dulu. Ada jembatan di sana, bisa kita bisa ke tengah. Ya, sok banget kalau lihat ada kesempatan sok 10 menit. Nih, teman-teman, sobat YouTuber semua, ini Situ Cilenca. Kadia tuh, Kadia. Ini Situ Cilenca. Tuh. Salah satu tempat wisata di Pangalengan, Bandung Selatan. Teman-teman, sobat YouTuber semua. Halo, mau rekreasi ke Bandung Selatan, jangan lupa ke sini. Ke Situ Cilenca. Bisa naik perahu ke sana, ke tengah, ada pulau di tengah. Di sana tuh ada juga, sekarang ada jembatan. Bisa ke sana.
Ini salah satu pemasok pemasok air bersih buat ke Kota Bandung dan listrik. Persiapan kembali untuk melanjutkan perjalanan start. Kita sekarang udah nyampe alun-alun Kalegong. Yuk. Kita istirahat dulu di sini di alun-alun Kalegong, perbatasan antara Garut dan Bandung Selatan. Sebelum menuju ke Rancabuaya. Ini belum pernah menulis. Sok.
Cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet. Teman ini rumah makan udah langganan yang biasa kita touring, kalau udah biasa touring ke sini. Pengantin baru atau dah? Kerma majeh nak, kerma majeh nak. Kerma majeh nak. Mana ih sambal mana? Ih lain sambal ni, tu ni. Teh mana sambal ni? Tami ke sambal ni? Lu sarangan mah batur we. Makan jam makan siang. Makan nasi di siang hari bukan makan siang. Di rumah makan loben. Kita udah nyampe Ranca Buayanya, Bu. Ranca Buaya lagi persimpangan. Lagi nunggu teman-teman yang lain. Cidora begini indahnya sunset. Inilah ranca. Ini teh nanda laut man? Ranca Buaya. Tanis. Si non, si Banora, non, si Dora. Ya teman-teman, ini dokumentasi kita nih. Kita diundang sama Om Erwin, ternyata lokasinya di Cidora, Ranca Buaya. Di sini banyak para orang. Kebetulan malam minggu nih. Malam minggu ini cocok dengan hari ulang tahunnya Bapak Haji Eri dengan Om Erwin. Ini dia. Ada Pak Haji Saka, ada Pak Haji Gas. Bandar kita nih. Pokoknya dari waktu dan kesempatan para breaker mania, nanti ke depan kita rencanain lagi. Oke, okay, the best Radio Obi, mantap.
Oh,